Hai teman-teman Divikus Semarang. Siapa sih yang gak tahu pemuda yang bernama Pratama Arhan Alif Rifai atau yang kerap disapa dengan Arhan ini? Ternyata Arhan lahir di Jawa Tengah loh. Arhan lahir di Blora pada tanggal 21 Desember 2001. Arhan ini lahir di keluarga yang sangat sederhana. Diketahui juga pekerjaan orang tua Arhan ini adalah seorang petani. Namun, berkat kerja keras Arhan, saat ini ia bisa mengangkat derajat orang tuanya. Hebat bukan? Diketahui juga bahwa Arhan ini sudah memiliki hobi bermain sepak bola dan ingin menjadi pemain sepak bola profesional semenjak ia masih kecil loh. Hal ini diketahui juga dari laman Instagramnya saat ia berfoto mengangkat piala yang ia dapatkan saat masuk di SSB Putra Mustika Blora saat ia masih duduk di kelas 3 SD. Saat ini, Arhan sedang menempuh pendidikannya di Universitas Dian Nuswantoro Semarang loh teman-teman. Tepatnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen angkatan tahun 2020. Sudah menginjak dewasa, ternyata Arhan juga sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Marcella Aprilia atau biasa dipanggil dengan Sela. Wanita yang cantik bernama Sela ini merupakan wanita yang Arhan kenal semenjak masih duduk di bangku SMA. Namun ternyata Arhan dan Sela ini mengakui bahwa mereka baru berpacaran selama 1 tahun. Sudah kenal lama, cuma memang baru pacaran 1 tahun. Gimana nih teman-teman TV-ku? Yang terArhan-Arhan, apakah merasa kecewa karena Arhan sudah menemukan dambaan wanitanya? Semoga tidak ya. Tetap menjadi penggemar Arhan yang selalu mendukung Arhan di segala situasi dan kondisi ya.